Salam seniman, balik lagi dengan saya Handy Art Left Hand. Masih dengan tema gabungan, kali ini saya akan membuat Upin Ipin dan kawan-kawan yang digabungkan dengan tim tujuhnya Naruto. Mula-mula kita buat 4 sketsa kepala dulu ya. Nah, sebelum selesai, coba deh kalian prediksi di awal-awal siapa yang akan menjadi siapa ya. Selesai membuat sketsa kepala, yuk lanjut kita mulai coloring. Kita mulai Ipin dulu ya guys, yang digabungkan dengan Nah, pasti udah pada paham kan? Bang, kenapa Ipin yang jadi Naruto bang? Kenapa bukan Upin aja? Jawabannya simpel banget. Sasuke itu lebih tua dibandingkan Naruto. Nah, jadi bisa dipahami kan maksud saya ini? Siap, bang. Awalnya saya sempat bingung loh, kepalanya mau dikasih rambut atau tetap gundul ya? Soalnya saya takut kesan Ipinnya jadi hilang guys. Tapi setelah dicoba, ternyata kesan Ipinnya masih kuat banget. Sekuat apa bang? Sekuat cintaku padamu. Next, lanjut ke badannya ya guys. Kita kasih pakaiannya Ipin, namun dengan stylenya Naruto. Atau bisa dibilang sebaliknya juga sih. Kita kasih celana pendek aja ya guys. Akan tetapi masih dengan stylenya Naruto. Nah, untuk alas kakinya kita kasih dia sandal jepit aja ya guys, supaya lebih Ipin banget gitu guys. Selesai Ipin to, lanjut kita buat Sakumei. Saya suka. Kus, suka apaan? Suka sama kamu lah bang. Masih dengan wajah Mei-Mei, kita kasih tanda dahinya Sakura. Nah, untuk bagian ini kita kasih pink ya guys, lengkap dengan bandananya. Untuk pakaiannya pasti bisa kalian tebak kan, ini pakaian siapa? Nah, ini Sakumei-nya lagi duduk di atas batu ya. Tadinya saya mau buat dia duduk di atas kepala Momo guys, tapi takut malah jadi ngebosenin. Momo lagi. Selesai dan lanjut kita buat Kakail Sensei. Nah, pasti pada paham kan dengan apa yang saya maksud? Siapa dengan siapa ini? Yap, ini dia si Mail dengan Kakashi Sensei. Lengkap dengan luka di mata plus saringan dan penutup setengah wajahnya ya. Untuk rambut kita kasih poninya Mail, akan tetapi untuk style dan warnanya kita pakai Kakashi punya. Untuk bajunya kita kasih pakaian PNS-nya Konoha. Pakaian PNS. Selesai. Dan untuk finalnya kita buat Sasuke. Yang digabung dengan si Upin. Bang, kenapa Upin yang jadi Sasuke, bang? Lah, kan tadi udah dijawab di awal, Neng. Oh iya, bang. Aku lupa. Hade. Bang, ternyata benar ya. Kalau cinta itu bisa membuat kita lupa segalanya. Love you, bang. Asyik. Kita kasih pakaiannya Sasuke ya, namun tetap dengan kaos Upin sebagai dalemannya. Untuk bagian alas kakinya tetap kita kasih sandal jepit ya guys, supaya kesan Upinnya tetap kuat. Selesai. Terima kasih telah menonton. Like jika suka dan komen juga di bawah ya. Dukung juga channel ini dengan cara subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Akhir kata, salam seniman, salam kreatif, assalamualaikum.